Jalan. Jalan. Cepat, cepat. Aduh, selur abang. Jalan, 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 ke depan, ke depan. Jalan, 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 jalan. Jalan. Aduh, kenapa ni? Tembak. Apa tembak aku dulu? Tembaklah dulu. Kenapa pula aku dulu? Kau yang paling tua. Oh, kalau buat tembak-tembak, yang tua dulu. Jalan kau dalam hidup, bagilah cakap aku pula. Woi! Kau orang dua boleh diam tak? Ha? Suka hati akulah nak tembak siapa dulu. Bosku! Selamat. Siapa kata kau sendiri? Apa ni, bang? Sama cakap selamat. Mencakap selimut. Malam-malam macam ni. Elok tidur selimut dengan selimut. Walaupun, bagilah dia mengucap dulu. Astagfirullah. Lupa pula aku. Mengucap. Tunggu apa lagi? Apa lagi? Mengucaplah. Ada. Mengucaplah. Astaghfirullahaladzim. Biar betul. Cerah. Cerah harapan kau masuk neraka. Alah, macamlah tembak orang masuk syurga. Hei, kalau kau tu pandai sangat, ajarlah dia mengucap. Takkan mengucap pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Aku tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Remaja akhir zaman rupanya. Lagu Rehan boleh nyanyi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila dipuji. Hey! Sudahlah tu. Tidur bang, saya pula menyanyi. Korak kau nyanyi. Orang suruh mengucap, bukan suruh nyanyi. Friend saya ni. Biar rambut dulu. Tumpang, tumpang. Aku ni. Thank you.
Tak guna punya mapet. Habis duit gaji aku. Aku akan cari kau sampai lubang tahi. Saya nampak dua lelaki masuk. Lepas tu dia keluarkan pistol. Saya pun tak boleh nak buat apa, kan. Puan, saya rasa puan kena tengok benda ni dulu. Pegang. Saya nakkan Peter video ni. Jadikan bahan bukti. Baik, puan. Ini buat kita ke? Wah. Bang. Keluar. Seluk ke, bang. Okey. Abang nak jumpa kita ke, bang? Tunggu kat sini. Tunggu. Ajak pula. Ha. Nak jual kita ke? Mana baju aku, Rosmah? Ke belakang lah. Nah, tu pun tak boleh tolong. Bang, nak buat apa dengan orang tu? Kita tembak je. Gila. Nak upgrade jadi pembunuh pula. Pembunuh ke? Perompak ke? Kalau kita ditangkap, hukumannya tetap sama. Ni. Hey, jangan. Aku tak suka kerja comot. Apa aku nak buat dengan korang ni, ha? Abang buat. Maaf, bang. Saya tak sengaja, bang. Saya kejar dia ni. Dia curi duit saya. Banyak duit dia kau ambil? Tak sempat kira. Tak tahu. Tiga rat, bang. Loh, sikitnya. Bagi balik duit dia. Dalam lupit lah. Aku cakap bagi balik duit dia. Hei. Nak bagilah ni. Relak lah. Bawa sikit. Terima kasih, bang. Okay, dah pass away. Bang. Thank you. Taking care. Assalamualaikum. Apa yang luar tu?
Tolong buka ni, Dek. 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 Awak ni nak pergi mana? Balik? Siapa suruh awak balik? Tak ada? Takkan kau tak kenal kita orang ni siapa? Tadi tengok kita orang lari kat lorong tadi. Bawa beg berisi duit. Habis tu, sampai kat tempat ni, sorok-sorok. Tukar kereta, tukar baju. Takkan tak kenal kita siapa? Abang yang pelakon filem tu kan? Alamak, saya minat kat abang. Mak saya minat, jiran-jiran saya semua minat kat abang. Filem apa tu? Filem yang dengan Era Fazira. Bukan, tapi ada selalu cakap muka kita macam sama. Saya dah agak dah. Awal waktu ni saya dah bagi tahu dah. Saja saya dah ramai tahu. Tengok pistol ni pun saya dah tahu. Ini pistol mainan kan? Bawa dia balik. Bawa balik? Bawa balik. Kita bawa dia balik, okey? Lepas tu... aku tak boleh fikir. Lepas tu... Kita kecai kepala dia, ya? Tak aku kerem. Kesedaran sivik yang semakin menurun di kalangan masyarakat masa kini. Sikap tiada keprihatinan terhadap tanggungjawab sosial seperti tidak peka dengan kesusahan orang lain, membuang sampah merata-rata, merosakkan harta benda awam telah mencapai ke tahap yang amat membimbangkan. Cita-cita rakyat Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai negara maju mungkin akan terkubur selagi masyarakatnya masih dibelenggu dengan sikap dan pemikiran rakyat negara dunia ketiga. Satu rompakan bersenjata telah berlaku di tengah-tengah kota Kuala Lumpur pagi tadi. Rompakan nekat tersebut dilakukan oleh dua lelaki yang bersenjatakan pistol serta memakai sarung kepala ski untuk menutup identiti mereka. Menurut jurucakap bank tersebut, hampir RM300,000 telah berjaya dilarikan. Pihak polis masih terus menjalankan siasatan dan memohon bantuan orang ramai untuk maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah tersebut. Boleh kita berkenalan? Siapa nama kau? Saya Adi. Nama saya Kai. Saya Adi lah. Siapa tanya kau? Bagi tahu nama pun. Aku kaya. Kita kaya semua. Tempat ni selamat. Security dia pula kuat tidur. Pekerja dia pula tak ramai. Kita boleh masuk pintu depan. Lepas tu, bila kita lari, keluar pintu belakang. Rosma, kau tunggu kat lorong ni. Lepas tu kita cabut lah. Oi! Kacang! Ini kenapa pula ni? Rosma rasa tak sedap, abang. Demam. Abang kena janji tau. Ni last. Lepas ni kita jalan baik. Ben. Okey, Rosma. Lepas ni kita berhenti, okey? Lepas ni kita buat bisnes lain. Kita buat jual kain ke? Buat filem. Kita buat filem. Kita boleh buat cerita aksi. Kita buat cerita orang rompak bank. Kita ada pengalaman. Aku jadi hero. Abang Ben. Okay. Abang, abang kena janji tau. Lepas ni last tau. Tak buat lagi tau. Pegang. Kau pun sama. Masuk. Duduk dalam bilik ni. Tarik nafas lega-lega je. Bilik apa ni? Aduh.
Cik Rompak. Ada orang ke? Kau dengar aku berorang ke? Mana kau tahu tak ada? Lubang apa lah ni? Han. Aku rasa kita dalam jaman. Tak ada bau pun. Apa? Jaman rumah kau ada bau ke? Ini semua kau punya pasal. Siapa suruh kau kerja aku? Pak sini kepala kau. Hah? Kepala? Pak sini kepala kau. Kepala mana? Mak sini kepala kau. Ada. Ada hidung aku. Cepat. Sekarang kau angkat kepala aku pula. Cepat. Cepat. Aku tolong. Cepat. Apa lama sangat ni? Hei, cepatlah buka kepala aku ni. Aduh. Aku rasa kita kat rumah perempuan ni. Cepatlah. Cepatlah buka kepala aku pula. Boleh? Bagi aku dulu duit kau. Okey. Aku bagi RM20. Tak apa. Aku up RM30. Lebih ni. Kalau aku bagi semua, aku nak cakap apa? Separuh-separuh. Duit RM200 tu kau bagi kat aku. Lebih kau ambil. Tengkorak-engkau separuh-separuh. Pergi mampu lah kau. Tak nak sudah. Yelah. Tolong nak buka kepala aku ni. Okey. Cepat dulu duit. Saya dah keluar lagi. Tangan aku buka ni. Yelah. Bangun. Bangun. Duit aku. Pak. Meh. Duit. Duit. Yelah. Oi, mana ada macam ni, oi? Mai buka lah, oi. Apa ni? Kau ni janji Melayu ke janji apa ni? Oi, aku cakap dengan kau lah ni. Oi, Kai, buka lah. Oi, aku cakap dengan kau lah, bukan dengan jamban. Oi, buka lah. Aku tak mau on. Pasua, bagi apa? Apa ni? Oh nak pergi duit pun tak boleh? Duduk. Bang. Kan dekat radio dah kata, kita rompak RM300,000. Buat apa nak penat-penat kira? Aku punya duit ikut suka aku lah kalau aku nak kira. Duit saya juga tau. Manis ketul. Saya nak beli TV baru. Tak boleh. Tak boleh aku cakap. Tak boleh. Lepaskan. Tak boleh. Duit ni tengah pandang lagi. Tak boleh guna di mata-mata tempat. Nanti bila dah okey, aku belilah TV baru. TV plasma. Aku tengok yang ni dulu. TV yang sekeping tu? TV yang sekeping yang macam biskut tu. Kita beli yang besar. Lepas tu kita letakkan dinding. Wow! Kita tengok sampai muntah. Wah, hey. Lepas tu kita pasang home theater system. Pasang kuat-kuat. Jadi buat panggung wayang rumah kita. TV baru. TV baru. Terima kasih, Rosman. Bang Fuad punyalah. Bang Fuad. Takkan nak bodoh nak jamban? Macam mana kalau Rosman nak pakai jamban? Kalau Rosman nak pakai jamban, Rosman masuk jamban tu, Rosman cakap, tepi sikit. Mana boleh macam tu? Ya tak yalah bang ni. Tak kala kita nak letak Rosman sama-sama dengan diorang tu. Tak muat tau. Nampaklah bang ni. Kau ni pun cakap dengan kau tau. Cik rosakkan korang ni tak? Duduk ni. Mana pula aku kira tadi? Macam mana ni? Bang. Bila kita nak tembak dua orang tu? Kau ni berkira sangat nak bunuh orang ni. Kau berani ke?
Aku jo senang je tu bang. Ni pistol ni. Acukan kepala dia orang. Tarik picu ya. Pecepis. Pecepis tu apa ke benda ni? Saya pakai silencer. Kau tak takut ke kalau dia mati nanti dia jadi hantu cari kau tiap malam? Ya ke? Tak ada. Pasal aku rasa hantu pun takutkan kau. Tocek sifu. Tapi aku rasa kesian juga dengan budak-budak tu lah. Abang nak lepaskan diorang? Abang tak takut kalau diorang report polis nanti? Selama kita merompak ni pun tak ada orang yang perasan muka kita. Kesian punya pasal. Tak pasal-pasal satu Melaya terpampang poster wanted muka kita. Ha, eloklah. Kan? Dulu kata nak popular. Saya nak jadi popular pun nak jadi macam si... macam Cik Yong Fat. Macam rajin kan? Pari apa? Bukan macam bentung kali dengan botak Cin. Kau ni, hero filem asing kau agung-agungkan. Ha? Hero filem Melayu apa? Tak cukup bagus ke? Hero filem Melayu, bang. Bukannya masalah mereka tak reti main pistol ni, bang. Ni. Hero filem Melayu yang pertama yang pandai membuka dan memasang balik pistolnya. Tengok. Okey, kita tengok. Eh? Okey, abang ambil time. Go. Ambil time. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok time, tengok time. Cuk Yong Fat ajar saya 3 minit tu. Time dah. Balik. Haram. Bang, nanti tengok ni tak habis lagi. Bang, tak habis lagi ni. Aku lapar lah. Aku pun lapar juga. Tapi lawyer tegak aku. Hey, bukalah ni, boy. Aku dah tak tahu nak cakap macam mana dah ni. Aku dah tak ada suara dah ni. Hai. Kau nak apa saja aku boleh bagilah. Ha? Kat rumah aku tu semua ada. Kalau aku ada bini, bini aku bagi kau. Percayalah. Hai. Oi. Aku cakap kau ni. Hai. Bukalah. Hei. Kita datang sikit siapa, oi? Balik sama-sama lah. Hai. Hai. Hai, kau nak kena, oi? Kau lagi kula. Kau lagi dengan perempuan. Masuk. Aduh, slow lah sikit, bang. Jom makan. Apa dia nak? Aku tak embak. Saya rasa lebih baik makan. Saya tak ada selera nak makan. Aku kan tu makan lah. Hei. Korang berdua ingat jangan cuba nak lari. Tempat ni hutan tebal. Orang? Tak ada. Binatang buas? Banyak. Ketuanya? Aku! Oh, binatang. Oh, lo yang buruk ya? Aku tak emak. Abang Fuan pesan kan jangan buat apa-apa sampai dia balik. Eh, katakan abang ku lepaskan korang. Kau dapat polis tak? Jangan takut. Kita tak berefok punya. Kan? Hei! Kalau polis tanya, aku nak jawab apa? Kau tak jawab apa? Kau buat bodoh. Kau cakap senanglah. Manalah aku tahu nak muka bodoh macam mana. Kau tak apalah. Muka dah memang muka orang bodoh. Sedap ni mulut kau. Kau tunggu. Apa ni? Bang, tolong tembak lama tu, bang. Eh, apa salah aku pula? Dalam soal ni, kita di PN sama, bang. Dia dah rosakkan jangan kita. Eh, bila masa, bila kau masa. Kau diam. Sekarang abang ni tak tembak, aku yang tembak kau. Eh, abang. Abang rumah tu biar, eh? Ha? Semua benda dalam rumah ni abang nak hancurkan. Kepala aku tengah kusut tak? Kaki aku kena tembak. TV aku rosak. TV rosak? Kenapa tak bagi tahu? Eh,
patutlah. Si Metod dah campur dengan si Enot. Hmm. Itu pasal lah gambar keluar gambar laut. Kamu ni betul pandai PTV. Ish bang. Saya sebelum copet orang, inilah kerja saya bang. Dah banyak TV saya lingkupkan. Ha? Ha? Hidupkan. Bab pula tu bang. Awak macam ni. Dah season dah. Tapi tak apa. Saya modifat sikit je. Eh, ni mana boleh modifat? Hey, kau duduk diam boleh tak? Kau tu kan tahu apa-apa. Duduk diam. Macam sedara. Dah. Sikit lagi. Beres. Kali ni garanti. Mesti terang je. Terang. Pasang lah. Ya. Pasang. Nanti jap. Saya pergi depan. Nak pula? Nak tengok mana dah tahu terang ke tidak. Sekejap eh. Pasang. Sekejap. 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 Pasang. Okay, pasang. Macam tu pun kau boleh syok ke? Ya, aku punya suka lah. Macamlah tak ada orang lain. Aku punya suka lah, aku sudah syok. Takkan kau tak tahu. Itu perempuan aku sudah suka dari sekolah dulu. Dia kan member kita. Kita kenal dia daripada sekolah. Itu yang bagus. Jadi karakter dia tak faham. Kami terpaksa menghentikan rancangan ini buat seketika untuk memberikan laluan kepada berita terkini. Hasil daripada siasatan berkaitan dengan kes rompakan yang berlaku di Kuala Lumpur pagi tadi, pihak polis telah mengesahkan bahawa dua orang pemuda telah terlibat dalam rompakan tersebut. Mereka ialah Khairuddin bin Ruzaimi dan Muhammad Hadi bin Masood, juga dikenali sebagai Adi Kekacang atau Adi Belut atau Adi Pah. Alamat terakhirnya, Taman Selenga, Gombak, Selangor. Tinggalan. Cepatlah. Cepat. Cepat. Jom. Alah. Kita tak boleh tunggu. Kita kena turun lari. Sudah tu. Kita kena lari cepat. Sorry. Aku tak boleh tunggu. Pandai-pandai kau. Pergi lah, Mam.
Petang. Puan, diorang letakkan kereta di sini kemudian lari dengan kereta lain, Puan. Ada saksi? Tak ada, Puan. Lagi? Beberapa kesan jari telah berjaya dikesan. Kita kena tunggu laporan forensik, Puan. Kesan jari? Cuba apa yang sesakan ini, Ju. Perompak yang begitu cekap, rompak bank, boleh biarkan kereta mereka di sini dengan kesan jari? Mungkin diorang tidak sejak mana, Puan. Oh, no. I don't think so. They are not stupid. Cuma saya rasa ada benda yang tak kena. Terima kasih. Puan, forensik telah kenal pasti pemilik cap jari. Okey, mari kita balik ke balai. Hai. Tunggu cepat. Kita kena lari. Mana dia? Jangan takut. Aku dah terik dia masuk dalam jeram. Jom. Ari nak gelam ni. Jom lari. Nak lari mana? Kau tahu ke hutan ni kat mana? Alamak. Kita lari dah teruk. Bukan boleh sampai mereka pun. Jom. Jangan-jangan kau pun nak terik aku jatuh dalam jeram. Kau ni selalu buruk. Aku nak tolong kau. Tolong aku? Pasal kau lah aku jadi macam ni. Habis kau nak ikut tak nak? Tak nak. Biar aku cari Ella sendiri. Suka hati kau lah. Orang kata, hutan-hutan macam ni banyak poker. Hari pun dah nak gelap. Kalau kau jumpa pun tak nak ke, langsung ke, kau kena salam kat dia. Pergi dah. Kau ingat aku takut sangat dengan hantu ke? Hantu je tak takut dengan aku. Okey, aku pulang. Okey. Thank you.
Ketre! Oi, luarlah apa lagi? Hei, nak tunggu kompar ke? Ha? Ai, nak berjemput lah apalah mengada. Ha? Relax bang. Ini semua dah tak betul bang. Apa yang tak betul? Abang merompak. Saya pun merompak. Abang rompak RM300,000. Saya rompak RM300. Hakikatnya kita sama bang. Sama. Kita patut bersaing bang. Persaingan yang sihat demi untuk memajukan negara yang dinamik dan produktif. What do you say? Logik tu memang logik. Kan, kan saya dah kata? Saya ada satu cadangan. Apa kata? Kita join Avenger. Duit abang dari RM300,000 tu 10% bagi kat saya. Kalau abang masih rasa tak cukup 20 ke 30 okeylah, saya terima jugaklah. Kita adik-beradik lah bang. Tak cukup tu, tak cukup. Mana cukup? Memang tak cukup. Kalau fikir-fikir akan, memang tak cukup bang. Nak bayar dua kereta lagi? Down payment dah berapa? Duit susu anak? Tak cukup, tak cukup bang. Kita share lah, 50-50. Oh, 50-50? Okey tu, okey. Adil. No problem, no problem. Correct. Tapi sebelum tu, apa kata kalau aku kasih lubang sikit kepala putar beling kau ni supaya perangin? Boleh kau nak torak, kau torak lah. Amin ni. Oh, main-main je. Main-main. Oh, benar-benar rompak bank pun nak 10% lah, 20% lah. Kat mana baju dia? Ha, ni macam mana boleh lepas ni? Duduk tu. Jangan pergi mana-mana. Sekolah tu mana? Ben! Abang-abang pergi kerja dia orang. Abang Fuad tak jumpa dia ke tadi? Seorang lagi kat mana? Bagi aku tembak dia dulu. Ben, budak tu kat mana? Aku nak tembak dia! Puan, kita dah kenal pasti tuan punya kereta ni. Dia ada buat report polis malam. Ujang? Ya, Puan. Cuba awak tengok ni. Model superan di rompakan ni sama macam 5 rompakan sebelum ni. Ini membuktikan yang rompakan ni dilakukan oleh kumpulan yang sama. Cuma yang ni, ni lain sikit. Mereka larikan diri dengan kereta curi. Kereta tu dipandu oleh seorang perempuan dengan dua lelaki yang terdedah identiti mereka dan meninggalkan kesan jari. Apa pendapat Puan?
Aja sikit pun nak sedih. Nah. Ha. Kena TV kau ni. Ini semua salah bang. Kau yang lepaskan dia orang, aku pula yang salah. Aku dah kata, tembak aje budak dua ekor tu. Bagi kita tinggalkan tempat ni. Operation ni doa. Dalam gelap gelita hutan ni, mesti dia tak dapat lagi jauh. Kita sempat lagi sebelum polis dapat jumpa dia. Kita lari. Kita tak ada pilihan. Abang sendiri yang cakap dia orang tak boleh nak lari. Kita carilah. Kau tahu nak cari dia kat mana? Kan kau tahu arah mana dia lari? Ha? Aku tak tahu. Kau tahu? Pergi ya. Kau tahu dia lagi kat mana? Kalau aku bagi tahu, aku dapat apa? Kau dapat ni. Aduh. Hei. Aduh. Kau tak bergurau tak boleh. Ha? Mak aku pun tak terajak. Aku nak bunuh dia, abang tak bagi. Aku nak pukul dia, abang tak bagi. Tapi dia tembak kaki aku, abang bagi. Dia rosakkan TV aku sampai aku kena karen, abang bagi. Dia tipunya aku sampai aku jatuh dalam jeram, abang bagi. Abang lebih sayangkan nyawa dia daripada nyawa aku. Aduh. Eh.
Masa. Sayang boleh tak sayang pun tak boleh. Saya jumpa dia kat luar. Bang, maknanya dia tak sempat jumpa polis tau. Jadi kita tak payah panik. Terima kasih kerana tak menyusahkan kita orang. Dah makan? Tak apa-apa. Saya nak makan. Kesian. Nampaknya keadaan sekarang semua dah terkawal. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tak elok daripada berlaku lagi, saya sebagai ketua di sini ingin mengambil langkah-langkah yang bijaksana supaya semuanya selam, sejahtera, happy. Tak ada orang kena pukul lagi kat sini. Tak ada orang kena bunuh lagi kat sini. Suka? Suka? Apa ni? Selesaikan. Tadi abang kata tak nak bunuh dia orang. Tak nak bunuh orang kat sini. Tapi kat sana. Memang kau baik. Baik. Macam mana boleh jadi macam ni? Alah, malu lah. Biar betul. Kau? Kau duduk diam kat sini. Hei, nak nangis pasal orang buat apa? Saya nangis pasal orang. Saya nangis pasal kita dah jadi pembunuh tau. Hei, dah terpaksa. Nak buat macam mana? Kau ingat abang tak takut? Kalau abang takut, abang kisah kat abang bantu. Jangan tempat dia orang. Eh, betul juga. Pinjam telefon kejap. Biar abang dengar. Abang, jangan main-main. Bukan main-main. Duduk. Rosmah cuba fikir. Kalau kita tak jadi bunuh diorang, kalau kita lepaskan dia diorang, Rosmah tahu apa yang akan berlaku? Abang, setidak-tidaknya kita tak ditangkap jadi pembunuh. Kita jadi perompak aje. Kena tangkap? Rosmah tak kisah kena tangkap? Kena masuk jail? Tak kisah Abang Fuad dengan Abang Burn kena gantung pasal simpan pistol? Bang! Apa hal pula ni? Dah tembak ke belum? Tak ada bunyi pun. Nak tembak macam mana? Ni. Wassalam. Macam mana boleh terburai macam ni? Diorang kat mana? Diorang saya dah ikat kat pokok. Ni, bapak pinjam pistol yang kerum tu. Bang. Mari. Bagi ya. Jahanam lah pukul aku ni. Oh.
Apa bau busuk ni? Hei. Jangan tegur. Mana dia? Mana dia? Dia. Dia dah balik tukar pistol. Ini pula kita lepaskan diri. Nanti. Kita kena tetiknya. Kita bangun. Duduk balik. Bangun balik. Duduk balik. Kau ni biar betul. Nak bangun ke nak duduk? Bangun duduk. Barulah tali boleh longgar. Duduk. From 45. Kalau macam ni, sampai tercabut pada lutut ni pun belum tentu longgar lagi tali ni. Sekarang kau buat apa? Bintang Sagittarius sebelah sana. Capricorn belah situ. 10:30. Manalah aku tahu. Kau sibuk tanya jam ni kenapa? Mak aku tentu risau. Aku tak balik. Kau jangan risaulah. Kau mesti balik punya. Tapi siap keranda dengan kain kapan lah. Longkang betul mulut kau. Ya ke? Patutlah busuk. Ini kena tibul. Oh, apa ni? Saya belum tahu lagi lah. Lack confident je. Kita dah tak ada harapan lagi. Ajar kita dah sampai. Ya Allah. Ampunilah dosaku. Aku tahu. Aku dah banyak buat dosa. Dan aku juga tahu. Aku dah banyak menyusahkan orang. Aku terima segala suratan takdirku ini. Dan aku serahkan nasibku ini padamu, ya Allah. Marilah kita sama-sama nyanyikan lagu Rahan. Apa ni? Kau cepat lari tau. Lari? Lari ke mana? Aku dah lepaskan korang. Kau berpandai lari ya. Rosma? Bang! Kau nampak Rosma lagi mana? Mana aku tahu? Korang lari cepat. Lari arah ujung sana. Ujung sana jalan besar. Aku tak percaya. Ini mesti ada orang sebalik ni. Korang nak percaya tidak seperti korang lah. Kenapa boleh sangat nak bantu kami? Jom lari dengan kita orang. Aku jangan percaya. Dia ni ke penjenayah? Kau tahu apa kurangnya. Saya tahu awak baik hati. Jom lari dengan kita orang. Kau layar berdua. Biar aku layar seorang. Kat mana tadi? Macam mana dia boleh lepas ni, bang? Saya dah ikat kuat gila. Kuat gila punya. Ada orang terlalu lepaskan. Ha? Rosma. Rosma lepaskan? Tidak. Rosma. Tidak. Rosma.
Tak mungkin. Bosma, jangan buat kerja bodoh. Awak tunggu di sini. Awak tunggu di sini. Awak tunggu di sini. Jadi juga plan kau. Kalau tak buat macam tu, sampai bila pun kita tak boleh escape. Sikit lagi nyawa aku nak melayang kena tembak. Saya minta maaf sebab syak kat awak. Nanti aku nak buat kenduri kesyukuran. Nak buat peluh kuning. Korang berdua jemputlah datang ke rumah aku nanti. Adik, kau jemput nanti mak kau sekali, eh? Tak apalah. Nanti aku hantar pulut kuning tu kat lokap nanti. Hei, siapa masuk lokap? Sampai KL, aku turun. Kita berpisah. Kita buat hal masing-masing. Tak boleh. Siapa kita tak boleh? Kita turun dulu KL. Kita tengok boleh ke tak boleh. Sekarang ni polis pun tengah cari korang. Satu Malaysia ingat korang perempat bank tu, tahu tak? Hei, apa pula? Ini fitrah yang paling besar. Siapa yang dikira sangat burukkan nama baik aku? Maknanya, kau suka atau tak suka, kau kena menyerah diri kat polis juga dulu. Ha, lepas tu, kau lepok kat polis, cakap aku sulit pedung kau. Kau ingat aku bodoh? Hei, tak kena budi. Aku selamatkan nyawa kau. Hei, kau diam tak? Kau lupa! Kau bawa kita ni ke tepi, kau! Sekarang, bawa ke tepi! Hei, Rosmah! Jangan berhenti! Hei, kau dengar cakap abang! Hei, Rosmah! Bawa kita ke tepi sekarang! Pinjang? Ha? Pinjang tu saya penyayang? Ha? Mula-mula curi duit. Lepas tu bunuh orang. Lepas ni apa lagi? Ha? Abang nak niaga? Nak jual VCR dah pula? Okey, buat kerja macam ni, okey? Abang janji! Ha? Janji? Ha, sudahlah, bang. Abang janji semua bohong! Bang, bang! Sabar, bang! Biar Rosmah tentukan hidup di sini. Rosmah, kau langgar je orang. Hei, kau gila ke? Kau suruh aku bunuh abang tu. Hei, Rosmah, kau jangan degil. Ha, sejak bila kau belajar melawan abang ni? Oi, kau jangan pegang dia, aku setan.
Cepat, Rosma. Aku dah datang. Berhentikan kereta ini sekarang juga. Rosma, abang kira sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. Dia orang nak kejar macam mana bang? Dia orang tak boleh lagi jauh. Mana abang tahu? Alamak, minyak dah habis. Habis. Alamak, menolaklah jawabnya. Diam, diam, diam. Kita rehat kat sini dulu. Besok kita cari petrol. Kenapa awak lepaskan kita orang? Saya lepaskan awak. Selepas saya kidnap awak, awak rasa saya tolong awak ke? Yelah, saya kena kidnap pun pasal abang-abang awak. Awak tak macam abang-abang awak. Jangan menilai sesuatu benda yang awak tak tahu. Apapun pendapat awak, abang-abang saya adalah manusia yang paling baik. Tapi dia orang tu kan penjenayah. Jadi, penjenayah tak ada hati perut? Orang baik macam awak tu cukup baik. Cukup sempurna. Penjenayah macam abang saya. Macam saya. Macam Adi. Dah tentu nampak jahatnya. Tapi orang baik macam awak, luar je sempurna. Tapi, berapa ramai yang jadi musang berbulu ayam? Awak ingat seronok jadi orang jahat? Pernah awak terfikir kenapa orang jadi jahat? Hidup macam pelarian. Kena sembunyi. Kalau silap langkah, kena tangkap. Masuk jail. Kena gantung je. Awak belum tahu soalan saya. Soal apa? Dulu kita tiga beradik hidup senang. Ayah meninggi ayam. Tiba-tiba ayam kena wabak. Semua ayam mati. Bisnes terus rugi. Ayah pun pergi pinjam duit Along. Tak sempat bisnes okey. Ayah meninggal sakit jantung. Maklah kena warisi segala hutang peninggalan ayah. Hidup Mak tertekan. Hari-hari, Alung paksa Mak langsarkan hutang. Mereka ugut. Mau rampas semua yang kami ada. Kami tiga beradik tak sanggup tengok hidup Mak macam tu. Abang Fuad bertekad untuk tamatkan penderitaan Mak. Kami bertiga bersetuju untuk mengambil langkah yang akan mengubah hidup kami. Oh,
Kalung tu tak tahu langsung yang kami curi dia dan pistol dia. Dia tuduh orang kanan dia ambil loot. Mereka gaduh dan saling tuduh nuduh. Akhirnya, kalung tu mati ditembak orang kanan dia. Ibu? Kami bagi duit tu kat Mak. Abang Fuad bagi tahu Mak, kita semua dapat beasiswa. Mulai daripada saat itu, hidup kita orang senang. Mak tak payah kerja lagi. Susah nak buat kerja, buat apa tak payah dah. Alung pun tak cari kita orang. Sebelum Mak meninggal, Mak dah kata, anak-anak Mak pandai cari duit. Kalau Mak tahu macam mana kita cari duit. Eloklah orang tidur. Jangan ikut apa kita buat. Aku setuju. Ada orang banyak kat atas. Apa ni? Kenapa ni? Kenapa? Apa saja duduk atas bumbung ni? Sayang, sedang menikmati pemandangan tak sah inilah. Ini ternampak kan ini? Tali leher kan ini? Ini ngapa bunga-bunga pumalai kan ini? Kasih jalan di kereta lah. Tak guna pun. Petrol dah habis. Kasih tolak lah. Saya mau mati lah. Hei, yang awak nak bunuh diri ini kenapa? Kau mau dengar kisah hidup saya kah? Alah, kena playback lagi lah ni. Ni apa kerja kita ni? Hey! Ini lah orangnya. Matra deh. Ni bantu matra yang kita deh. Hari tu saya nak keluar duit kat ATM. Ada masalah ke? Terang, no problem. Encik, saya ada sikit problem. Saya juga lah tu problem. Saya punya bini suruh saya kasih keluar duit. Saya first time guna ni mesin, Encik. Awak nak suruh saya tolong ke? Terima kasih, Encik. Saya kasih upah sikit. Apa buat upah? Tak payah. Sekejap. Berapa pin? Saya punya bini tak pakai pin semua, Encik. Dia pakai sari. Kasih selip cukup. Nombor. Empat, dua, satu, satu, dua, dua. Berapa duit? Banyak, Encik. Bini saya simpan banyak duit dalam bank, Encik. Sudah 5,000 lebih tahu. Berapa mau kau? Berapa cukup. Betulah, India mana? Ayo, terima kasih, Encik. Satu, dua, tiga, empat.
Ini. Ambil. Nanti. Ambil satu. Tak apa. Ayuh, ambil, Encik. Ambil. Tak apa. Ambil. Terima kasih banyak, Encik. Okey, ya. Kata orang, rezeki jangan ditolak. Maut jangan dicari. Aku tak tolak rezeki. Tak salah aku. Dia yang cari maut. Patutlah. Kita sama-sama jadi mangsa dia. Sorry. Hello, Yana. Hey, awak perempuan bank kan? Jangan dengar cakap orang. Tu semua fitnah. Saya dah perempuan bank tu. Iyalah, percayalah. Saya mah tak percaya. Ya pun kalau percaya, takkan sampai kecil dan seluar. Macam je. Cik, mana dia? Encik. Saya Saidur Rahman, anak lelaki Ratinam, Mani Ratinam. Tapi dia orang panggil aku Saidur. Cik Saidur, mana nak cari stesen minyak paling dekat? Stesen minyak paling dekat. Paling dekat. Ada dekat kuartal saya. Saya boleh tunjukkan. Mari. Masuk. Buat macam rumah sendiri. Ya boleh, sampinglah. Inilah rumah saya. Tapi sini tak ada apa-apa merompak. Rombak. Mau kasih rombak. Mau rebenit kasih besar lagi. Ya, apa? Anak kili. Ingat. Mana dia? Naur. Pergilah. Mari, ingat. Anak kili. Ada yang tak kena dengan mamat ni lah. Aku tak percaya dia. Kau ingat semua orang tak jujur macam kau? Dia sikit punya baik ajak kita sama dia. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jadi baik dengan Adi ni? Pasal dia boleh baca si Adi ni dah bertobat. Dan takkan menyusahkan orang lagi, betul kan? Betul lah. Mana kau tahu? Aku tahulah. Bagulah kau ni. Planet mana kau duduk? Yo! Kau ni hari yang ke ular barusan dah? Beli apa ya? Sudah kasih balik kah? Belum. Kalau belum, apa pasal you masuk dalam rumah ni? Poya berlaku ni. Aduh, media itu pormia itu dia pun kerja. Kena terita apa nak ke? Anda bank panggil lah. Kalau ada cepat dengan tayu anda berita. TV lah patut dia ni. Ini kolokanlah vidukku kutu anjinge. Adik, itu tak ada strategi. Mereka kutu anjir mula pulih ulah pota. Wanakum, yanakum, kutu hati ya. Ya budi. Ya. Betul. Ada layan sama dia orang dengan baik. Mereka adalah tetamu istimewa kita. Kasih dia orang wadah tuasa itu semua pada. Saya keluar sekejap. Saya panggil tu petrol ke polis mari. Beli petrol untuk korang semua. Ada wang. Alamak, mana aku sekarang?
Aduh, tak nampak apa. Tolonglah, bang. Kau kalau nak semayang pun janganlah tengah-tengah jalan raya ni. Bagi saya tidur sikit je, bang. Sikit je. Abang rasa tak jauh lagi dah. Sikit lagi kita tidur, eh. Tidur syok. Okey? Jom. Sikit lagi, okey? Bang, sikit, bang. Kat depan tu ada. Dah ada depan tu, ha? Tak ada kat sini. Aku rasa dia nak kita lain. Ben. 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 Kita kena balik ke mana? Nak ke mana? Dari jauh. Ben. Nanti boleh sampai. Nanti dia sampai ke tempat kita, jumpa dengan kita, nanti dia rampas. Kita kena balik sekarang. Bang. Jom. Bang. Polis pun tak reti nak tidur juga ke? Sudah itu sini, cuy. Mau tambah lagi kah? Boleh juga. 10 tos cukup kah? Banyak sangat tu. Tapi kalau paksa, boleh juga. Hey, kalau you pun lapar, slow-slowlah sikit makan tu. Kan tercekik kan? Tapi ini favorit saya. Kalau saya makan tos, ingat abang mik saya. Kenapa lama sangat saya situ pergi? Jauh kot petrol station. Acik, cari tambah. Saya tak ada guna. Abang. Abang, telefon sekejap, Abang. Ya, bila. Sabar, Cik. Sabar. Cik cakap dengan pegawai saya, ya. Encik situ, Puan. Okey. Hello. Hello, saya Syedul Rahman, anak lelaki di Mani Retenum, Berarti Namani. Saya diberitahu yang Cik adalah pegawai siasatan ketua untuk rompakan semalaman di Kuala Lumpur itu, bukan? Wow, Encik. Saya ada satu berita baik untuk Encik. Saya ditahui di mana adanya perompak-perompak itu. Ya, dia orang ada dari rumah saya. Cik, apa ni Encik? Jangan main-main sama saya, Encik. Saya bukan sembunyi sama dia. Encik, nanti aku letak telefon, Encik. Aku letak nanti, ya. Sendiri ingatan tahulah, Encik. Saya boleh beritahu di mana. Syaratnya reward. No reward, no award. Ya, pedi. Ayah ni, Isparah ni. Ayuh, perasa rewarding yang water sendu berarti. Cetiar ke yernur eh? Pasah kadeki pot sengli allah meeti beli aku no. Kegedu bata di pabeli, selalu kada. Apa market ke barang poite? Market ke poite kayu orang kalle kadeki poite tanjir allah uti kudici. Apa nade na yang kau poisul? பேசுறத நிறுத்திட்டு போய் மாவாற. பிளான்ட் இருக்கறப்ப நான் எதுக்கு போய் மாவாறக்கினா?
இப்ப இருக்குற பிள்ளைங்களுக்கு கிட்ட எதுவுமே சொல்ல முடியல. அசோ அசோ அசோவா வெச்சிட்டு நான் மேய்க்கிறதோட Rosma, biarkan orang. Orang itu juga bersalah. Kita yang tak bersalah ni. Kena lepaskan diri. Jom, jom. Alamak, polis. Hei, takkan pasal Rosma kau nak nangis? Aku kan nangis pasal Rosma. Habis tu? Aku sakit perut. Dah tak tahan nak buang ni kat mana. Busuk betul lah dia ni. Apa lah kau? Hei, Bangai! Milih pula. Kau tengok siapa tu? Hei, situ! Situ! Sini, situ! Bukan sini tu! Situ! Tunggu, hei! Hei, nanti! Situ! Lebih baik awak beritahu di mana awak sembunyikan duit itu. Yang kecil-kecil tanya pasal duit ni apa sal? Awak dah tanggap saya. Awak serahkan saya kepada polis jelah. Betul cakap dia, Wong. Serahkan dia kepada polis sajalah. Habis? Biar awak dan saya tu boleh hadiah tu. Dia yang jumpa perempuan-perempuan itu dulu. Dia guna kereta saya dan panggil polis. Dan orang-orang ini dia tolong saya tangkap perempuan ini. Jadi kami pun patut dapat hadiah. Setuju tak? Setuju kan? Boleh tak boleh. Itu hadiah saya punya lah, Wong. Tepi-tepi. Awak tak apa-apa? Saya Inspektor Nija. Awak Rosma? Inspektor, saya tak bersalah. Tak apa. Diorang dah tahu. Ada bukti rakaman saya kejadi dekat semua house masa orang merompak tu. Kai, saya nak cakap dengan Rosma kejap. ไอ้กันเหรอเชนกองไหนวะเจ้เอ้ยมาแช่เอ้ยกองขอแช่สบายวะสบายตัวอันเดียวกันเชียวเนาะนั่นมันดูเป็นแชร์ปนิกวะโอ้ยมามามุดีอะไรมามามุดีอะไรเดี๋ยวนี้นั่นเลยก็เลยพูดอันนั้นมาละงอแช่โอ้ยยูผู้สมุนได้สั่นได้ไหมนะงอแช่เป็นโตมูอันไตอะมูมันไตงอแช่มูมันไตที่สิ่งนั้นตกเลย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 ตกเ
nampaknya semua dah selesai. Kau nak dakwa aku ke? Memang. Hmm? Memang aku akan dakwa kau. Huh? Kalau kau tak nak ubah jadi orang baik. Jom kata si. Oh, gila kau. Perut kau okey ke? Cuma sebulan sikit. Sekejap lagi datang balik tu. Huh? Elok kau cek tanda dekat-dekat sini. Tak payah. Tak payah. Lagi. Tahan, Adi. Adi, kau tunggu sini. Yalah. Mana jamban ni? Okey, sekarang kita dah tahu sasaran. Kita pecah pada tiga. Dua pergi sana, dua pergi sini. Ujang, Tini, ikut saya. Baik, Puan. Nak tinggalkan tempat ni, Puan. Rompak telah keluar dari kawasan persembunyian. Mohon adakan sekatan jalan raya di semua jalan keluar ke utara dan selatan. Terima dulu ganti. Awak tahu mana diorang pergi selain dari tempat ni? Dia pergi jamban. Jamban? Jamban! Jamban! Tini, bawa dia pergi toilet. Bukan aku nak pergi jamban lah. Jamban! Kai? Awak masih dalam tandas ke? Keluar. Orang lain pun nak guna juga. Eh, Kai. Awak balik. Hei, polis. Kalau kau tak nak aku tembak budak ni, baik kau pergi sekarang. Buat. Awak dah dikepung. Lebih baik awak menyerah. Pegak ke? Aku cakap pergi. Pergilah. Wei! Aku kira sampai tiga. Baik, tiga mana cukup? Belum apa? Pakcik polis tu dah tua. Nak bangun lagi lah, nak bawa pinggan lah, nak bawa beg lagi apalah. Sepuluh cukup? Satu, bangun, nak bawa pinggan, dua, tiga, empat. Maaf, sepuluh. Oh, sepuluh, okey. Bang, tak kira berapa puluh pun. Tolong lepaskan saya, bang. Saya dah tak tahan ni. Hei, polis! Tolonglah pergi! Ha? Tak ada untungnya korang kat sini. Ha? Kalau budak ni mati, nanti korang yang kena tanggungjawab. Korang yang kena jumpa mak bapak dia cakap, anak cik dah mati. Tolonglah pergi! Abang Fuad! Sudahlah! Menyerah je lah! Kita dah kalah! Rosma! Sampai hati kau buat abang macam ni, Rosma? Tengok mak kau belok lagi diorang! Kau nak tengok abang kau mati, ha? Rosma! Fuad! Tak guna lagi awak melawan. Lebih baik awak menyerah sekarang sebelum terlambat. Abang Fuad, abang nak menyerah ke? Man. Tidak, tidak. Saya takkan muka kalah. Dia ni kan ada. Kita boleh terlepas, Fuad. Ben, Ben. Kita cuma tinggal tiga beradik je, Ben. Kalau kita kena tangkap, hukumannya tetap mati, bang. Rosma tetap tinggal seorang, bang. Jangan aku kalah, bang. Come on, bang. Teruskan, bang. Bang, tak tahan ini, bang. Tolong, bang. Buka teriang! Alamak, datang. Oh!
One check, one, two, one, two. Are you alright? Yeah, that's right. We're gonna kick it live this time. Funk, soul. No matter what, it's okay. We go with the flow. You wanna listen? We listen. Kick it, y'all. Nah, 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 nah. Come ready for some action. Battle in the field, gonna keep it real. It's a situation, keep it coming close to. Players are supposed to. Have I always told you to get down with your own crew? Gun and run, it ain't no fun. Civilize it one by one. Tip it up, it's so cold. Better watch, it's getting old. Speak the words I've always told. Like a rhyme, it's time to roll. Superstars, it ain't no class. Rockin' bye-bye, gonna make it last. Keep it fast, gonna move to the other side. Gonna take a jet down for a ride. Easy, gonna pack now, don't be sneaky. Gonna twist into an ODZ. Oh, keep it real. Cash, cash, like $100 bill. Gotta watch my players, that's right. And to all my dealers, that's right. Make $100 bills. So that's right, one, two, mic check, one, two. Don't stop. Tabasco's out, go killing me too. Nah, nah.